Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Guru akan mengumumkan hasil nilai ujian kalian kemarin, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi dengerin baik-baik ya. Kalau ini mah jelas aku yang tertinggi. Dih, palingan juga hasil nyontek semua. Iya bener lah, kan Ricky rajanya nyontek di kelas ini. Iyalah, kalau bisa nyontek kenapa enggak? Ya enggak Rick? Iyalah jelas. Dan untuk yang memperoleh nilai paling buruk sejumlah 20 aja nilainya, yaitu Ricky. Terburuk selanjutnya dengan nilai 30 adalah William. Salsa dan Putri nilainya sama, yaitu 40. Jadi yang Bapak sebut tadi, mohon belajar lebih giat lagi, oke? Oke, sekarang untuk perolehan nilai paling tinggi. Nilai dengan jumlah sempurna diperoleh oleh Siska dengan nilai sempurna dapat 100. Selamat ya Siska, semoga bisa jadi contoh untuk siswa-siswa yang lain juga, agar makin semangat belajar ya. Karena ketika kalian pintar, Bapak yakin masa depan kalian juga cerah. Oke, sekarang mari kita mulai pelajaran hari ini. Hei Siska, anak miskin, kok kamu tiap ujian dapat nilai 100 terus sih? Pasti kamu nyuri kunci jawabannya dari ruang guru. Enggak Rick, aku cuma modal belajar aja kok Rick. Kadang juga gak kepikiran kok bisa dapat 100. Halah, alasan aja kamu Sis. Ngaku aja, kamu dapat kunci jawaban dari mana? Iya ih, udah miskin, belagu lagi. Atau gini aja deh, kamu mau uang berapa? Biar nanti kita kasih. Tapi tiap ujian kamu kudu ngasih contekan buat kami berempat. Gimana? Enggak deh, aku gak mau. Nanti orang tua aku malu. Maaf ya teman-teman. Hah, emang susah kompromi sama orang yang miskin seotak-otaknya. Dah yuk guys, kita cabut aja dari sini. Jangan keseringan deh deket-deket sama orang miskin, nanti nular. Astaga, ya Tuhan, berat banget sekolah di sini. Tapi mau gimana pun, aku gak mau ngecewain bapak sama ibu. Aku harus tetap sabar dan semangat. Thank you.
Anjir, kenapa ya kita kudu capek-capek tiap hari berangkat ke sekolah? Kan orang tua kita kan udah kaya ya, 7 turunan pula. Buat apa juga ijazah? Gak bakal kepake buat nyari kerja juga. Ya, kalau aku sih gak masalah ya berangkat sekolah daripada gabut di rumah. Rik, bagi rokok dong. Punya aku habis nih. Iya nih boleh, satunya 50 ribu tapi. 5 ribu palamu. Sini ah, cepetan. Astaga, kalian, kalau ketahuan pas sekolah gimana? Kalian tahu kan apa hukumannya kalau ketahuan? Pikirin masa depan kalian. Heh, miskin. Kita semua kan sekolah di sini bayar ya, nggak kayak kamu lewat bantuan beasiswa orang miskin. Ya terserah kitalah mau ngapain. Kalian juga, Salsa, Putri, kok bisa-bisanya sih ikut-ikutan merokok? Kamu bisa diem nggak sih? Risik banget sih. Aduh, 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 sakit. Hei, apa yang kalian lakukan? Hentikan! Aduh, gawat, gimana ini? Atas pertimbangan komite sekolah, Ricky, William, Salsa, dan kamu Putri, kalian berempat mulai besok sudah bukan murid sekolah ini lagi. Kalian udah tertangkap tangan merokok dan merundung siswa lain. Hah? Ah, ini gak mungkin. Aku akan mengadu ke papaku. Silakan, kalau mau ngadu. Dan kami akan proses kalian semua ke jalur hukum atas dasar penganiayaan serius terhadap Siska. Awas kok ya bocah miskin. Ini semua gara-gara kamu, dasar miskin. Woi, jangan lari kamu! Sini! Gimana ini? Duh, Ricky, Ricky, kok malah jadi gini? Duh, gimana nih? Aduh. Aduh, kalau ini diselidiki, terus kita semua ditangkap polisi gimana ini? Udah, tenang dulu. Soal polisi nanti biar papaku lah yang ngurus. Yang penting kita sekarang segera pergi aja dari sini sebelum jasadnya ditemuin orang. Aku
akan aku cari kalian satu persatu. Kalian harus menerima balasan setimpal atas apa yang kalian semua lakukan padaku. Rasanya ada yang ngikutin ya dari belakang. Atau perasaanku aja ya? Mau kemana sih anak tampan malam-malam sendirian? Jalan sama Siska yuk. Siska, oh Siska, maafkan aku Siska. Aku gak bermaksud. Diam. Akan pembalasan dendamku. Mati kau. Tidak. Hahaha.